Oke, bosku. Nah, kita sekarang ngomongin speknya ya. Mulai dari atas. Ini stang pakai fat bar. Punyanya rental. Warna merah. Terus selang remnya, helm depan belakang. Terus ini saklar lampu buat lampu tembak goal runway sama yang biasa ada 4 ya. Terus ini nih tower ya. Ini tower ngikutin CRF 450 yang Dakar. Terus kita ke bawah body body. Nah, ini spakbornya nih. Spakbor Supermoto SM Line namanya. Nah, kita ganti ini emang udah agak jarang nih spakbor. Dulu zaman-zaman Supermoto masih awal masih banyak ini. Sekarang-sekarang udah agak langka. Terus mulai dari rak ini teman kita juga Korias. Ini apa engine guard-nya sama saat ininya juga Korias Real yang bikin. Terus nih foot pack, oper injekan kaki, operan gigi tuh punyanya RFX US. Nah, kemarin gua yang ini joknya gua rubah nih. Agak dipapas dikit juga biar nggak terlalu tebal tapi lebar jadi agak nyaman. Terus awalnya ya ini dia ke sini emang sudah 17-17. Cuman akhirnya dia bosen kali ya, dia mau pengen agak lebih tinggi pakai 17-19. Nah, ya belakangnya kalau belakang nggak gua ini cuman gue cat ulang, repaint. Habis itu bannya Sinco Big Block 150-70. Nah, ini tubelessnya gue tubeless silent. Pakai pentil miring biar nggak susah waktu ngompak. Nah, yang depan nih, depannya gue ganti peleknya 19. Dicat juga putih merah ya apa hitam merah. Bannya Sinco Big Block juga 19. Hell, dah semua. Terus handguardnya nih kita cat juga nih handguard spionnya menyesuaikan warna karena tadinya ini asli putih tuh. Terus knalpot nih FMF full system dari depan ke belakang. Nah, kalau lampu rem belakang ini custom nih dia bikin sendiri bukan dari kita, nggak tahu gua gimana, cuman dia yang rancang sendiri mungkin. Udah itu. Sama oh iya shockwaker nih, ini udah pakai olin kemarin gue setting lagi, kemarin terlalu amblas, ini udah kita set up lagi, pair kita turunin biar agak kerasan dikit nggak. Jadi kalau terlalu amblas itu juga trail agak lucu gitu kan, kalau di foto trail kayak bebek. Yaudah, nanti kita tes waktu bosku, jangan lupa subscribe, like, share di channel, gas terus.